Nou ja, het loopt zoals het moet lopen. Zo sta ik in het leven. En weet je, ik moet me nu gewoon weer focussen bij Lyon. Belangrijk zijn en dan, ja, dan kijken we wel hoe het loopt verder. Niemand kan in de toekomst kijken, maar ik denk dat de interesse dadelijk, als ik gewoon mijn ding doe, er ook nog is. En ja, dan moet het misschien wel gaan lukken. Alleen die knop moet ik gewoon weer omzetten en dat is aan mij. Ja, het was aardig dichtbij. Nou ja, op alle details hoeven we niet per se allemaal in te gaan, maar ja, inderdaad, we waren gewoon bijna rond en ja, bepaalde regels hielden dat tegen, helaas. Maar wat ik zeg, ik geloof dat in mijn leven alles met de reden gebeurt en als dat moet gebeuren, dan gebeurt het. Dat hoop ik van wel. Hij wil wel? Jij wil wel? Ja, wij willen graag. Memphis wil graag. Alleen de situatie financieel gezien bij de club, ook wat betreft de controle vanuit de bond, is het gewoon duidelijk dat er eerst een speler weg moet voordat er weer een speler binnen kan komen. En dat is in het geval van Memphis. Omdat Memphis een geweldige aanvaller is, kan in de spits spelen en kan aan de zijkant spelen. Met name aan de linkerkant kan hij ook heel goed spelen en heeft heel veel power. En Memphis is wel een speler die voorin een bal vasthoudt, zijn duels wint en een hoog rendement heeft. En het is altijd zo, als je met een speler op een goede manier gewerkt hebt en je kent de speler en je hebt een klik met een speler, dan denk ik dat het ook hier kan slagen. Ja, itu merupakan wawancara terbaru Memphis Depay, buka-bukaan belak-belakan perihal transfernya dengan Barcelona, guys ya. Wawancara tersebut beberapa jam yang lalu pada saat usainya pertandingan Belanda menghadapi Meksiko. Pada pertandingan tersebut Belanda harus kalah dengan skor 0-1 menghadapi Meksiko, guys. Jadi, di sini kita bakal membahas skema gagalnya transfer Memphis Depay ke Barcelona. Jadi udah aku siapkan grafis yang bakalan kita bahas secara detail berdasarkan omongan-omongan Depay, kuman Barcelona dan sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung menuju ke grafis yang telah aku sediakan. Nah, jadi ini skema dari transfer Memphis Depay. Kita langsung mulai, guys ya. Kita bakal membahas secara detail dan konkret. Transfer Memphis Depay ini terjadi atas permintaan Ronald Koeman. Ronald Koeman sebagai pelatih Barcelona menyatakan ia ada setuju untuk Memphis Depay ke Barcelona. Iya, guys, kata Ronald Koeman. Kemudian Depay dan pihak Lyon juga mendengar nih. Nah, secara personal Depay sendiri menyatakan setuju dan oke juga terhadap Barcelona dan udah melakukan hubungan kontak-kontak gitu lah, apalagi Koeman juga sangat dekat dengan Memphis Depay. Nah, kemudian Lyon, direktur olahraganya langsung menjawab. Nah, siapa direktur olahraga Lyon itu sendiri? Yaitu Juninho. Kalau kalian pemain sepak bola ataupun ikutin sepak bola pasti kenal Juninho itu siapa. Nah, Juninho ini menyatakan oke juga terhadap permintaan dan pengajuan transfer dari Barcelona. Nah, mulailah muncul masalah setelah ini. Sebenarnya masalah bukan dari pihak Depay ataupun Lyon. Nah, di sini muncul masalah karena Depay bakalan tidak bisa gabung kalau Barcelona tidak menjual pemainnya, teman-teman. Di sini masalahnya, Barcelona tidak jual pemain. Nah, di sini Barcelona dengan secara konkret tidak menjual pemain, baik itu Dembele ataupun pemain-pemain yang potensial dalam sisi harga, guys ya. Bukan pemain-pemain buangan ataupun dengan ikhlas dilepaskan, bukan seperti itu. Jadi puncaknya di sini bermasalah, Barcelona tidak jual pemain. Jadi guys, kalau Barcelona tidak menjual pemain, Depay bakalan tidak bisa bergabung karena di La Liga tuh ada screening-nya, guys. Screening terhadap tim-tim. Ada sistem dari La Liga tersebut men-screening semua tim La Liga sebelum melakukan transfer. La Liga ataupun pihak asosiasi La Liga ataupun pihak asosiasi Liga Spanyol tuh, guys, udah tahu tuh tim mana, klub mana yang bakal melanggar financial fair play kalau misalnya dia tetap melakukan transfer tersebut. Dan inilah yang disampaikan pihak La Liga bahwa transfer ini nggak bakalan bisa berjalan kalau Barcelona tidak melepaskan pemain yang potensial secara harga. Bukan pemain dalam tanda kutip diberi gratis ya secara ikhlas oleh Barcelona. Nah, oleh sebab itu Barcelona udah nggak ada menjual pemain, melepas pemain yang potensial. Transfer Depay juga gagal. Transfer Depay gagal, guys. Karena tidak dijual Barcelona pemain tadi. Nah,
di sini masalahnya timbul kembali untuk Olympique Lyon. Karena sebelumnya hubungan secara personal Barcelona dan Lyon ini cukup baik, guys. Nah, jadi di sini Lyon rugi atas transfer Depay yang gagal. Ruginya kenapa? Seperti yang udah kita jelaskan, Depay ini habis kontraknya di Desember akhir tahun 2020. Berapa minggu lagi? Berapa minggu lagi, guys? Editor, tim, 14 minggu lagi. 14 minggu lagi di Olympique Lyon. Desember habis, kurang lebih seperti itu. Dan transfer buka lagi ya, Januari kalau nggak salah. Desember-Januari, guys, ya. Dan pada saat itu, otomatis Depay free transfer dan Barcelona bisa mendapatkan Depay secara gratis. Dan ini tentunya merugikan untuk Lyon. Tetapi tampaknya, kalaupun nanti Memphis Depay bergabung di bulan Januari, tampaknya Barcelona tetap kok memberikan uang setidaknya variabel-variabel tertentu untuk ya setidaknya membalikkan, memperkuat kembali hubungan dari Olympique Lyon dan Barcelona tersebut. Nah, karena Depay tidak jadi keluar, Depay stay di Olympique Lyon. Jadi pertanyaan besar tuh di sini, guys. Lalu pihak yang membuat gagal transfer ini siapa? Nah, kalau kita runut, Olympique Lyon setuju, Depay setuju, Koeman setuju. Malah yang dirugikan kalau misalnya transfer ini nggak jadi, Olympique Lyon itu sendiri. Nah, tampaknya di sini pihak Barcelona belum siap secara progresif, secara lebih mendalam terhadap Memphis Depay ini sendiri, guys. Kenapa? Karena Barcelona melakukan tawaran terhadap Depay ketika dia, Barcelona ya, belum menjual pemain potensial dalam tanda kutip, guys, ya. Potensial. Nah, kenapa Barcelona dalam tanda kutip perlu disalahkan? Kenapa? Karena Barcelona melakukan komunikasi sebelum mereka menjual pemain potensial. Nah, yang dimana belum tentu juga ketika Barcelona udah komunikasi dengan Depay dan Depay ya Lyon ya, Barcelona mampu menjual pemain potensial tersebut. Disitulah kekeliruan dari tim olahraga Barcelona, guys. Karena belum tentu Barcelona dapat menjual pemain potensial tersebut. Yang dimana Barcelona secara belak-belakan udah melakukan komunikasi terhadap Depay itu sendiri. Dalam tanda kutip, Depay ini di PHP-in, guys. Diberi harapan dulu, ternyata Barcelona nggak dijualnya pemain potensial secara harga. Dan ini sungguh, ya, seharusnya tim sekelas Barcelona nggak memperlakukan pemain seperti itu, guys, ya. Walaupun, ya, Depay ini ada juga yang pro kontra, ya. Ngapain beli Depay, ngapain beli ini, ya. Daripada beli pemain-pemain mahal yang belum tentu sukses, yang track record Barca ketika beli pemain mahal, Ibrahimovic, Coutinho, Griezmann yang Klopp beberapa musim lalu, dan Griezmann sampai musim ini, dan belum tahu kita musim berikutnya apakah Klopp juga Griezmann, ya ikuti aja dulu permintaan dari Ronald Koeman ini sendiri, guys. Nah, nggak mahal-mahal banget kok, Depay juga 25 juta euro, dan Koeman juga udah tahu keinginan dan bagaimana menempatkan posisi dari Depay itu sendiri, guys. Jadi di sini masalah masih timbul ya di bagian manajemen Barcelona, guys. Semenjak hilangnya direktur olahraga, Abidal, kemudian digantikan dengan PLT, yang membuat kestabilitasan cara, strategi, manajemen, dan kebijakan transfer Barcelona dalam tanda kutip sedikit hancur, bobrok, guys. Nah, jadi kesimpulan apa? Pihak yang perlu bertanggung jawab, bukan disalahkan ya, lebih tepatnya aku sampaikan. Karena nggak boleh lah kita menyalahkan orang. Bertanggung jawab aja ya, atas kegagalan transfer ini, yaitu manajemen Barca itu sendiri. Kasian loh, Olympique Lyon rugi banget tuh. 25 juta euro plus variabel, hilang begitu saja. Wah. Oke, guys, sampai sini aja video. Kalau suka kalian video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.